Mazmur 13 ayat 1 sampai dengan 6. Doa kepercayaan. Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Mazmur 14 ayat 1-7. Kebebalan manusia. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga, kepada anak-anak manusia untuk melihat, apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan 5. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Warga sorga terkasih, silakan klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya.
supaya dapat pemberitahuan untuk video baru berikutnya. Ayo warga sorga berbuat baik jadi berkat bagi saudaranya, temannya atau siapa saja dengan membagikan video ini ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita warga sorga. Amin.